kan ayas. Angin. Si buruk eh. Ya. Okay.
Ini dia teh. Ini muntah dia teh. Panjangkeun ke kadieu nya. Ngetan. Kedisina sih.
Jadi cerita orang sebenarnya malam ini ya sama. Iya itu. Rangpan penyadap benar. Iya.
naik di belah Jawa pulang. Si bibi kayak mata ayam.
cuma ya kan harga gajinya. Ada kak duduk? Ada yang panas.
jadinya. Tidak sanggup aja. Dia way dekat nak cari. Thank you.
Wah, cabean aku. Cabean, Mang. Main. Entah. Dikok hal itu, Mang. Diulang lah sambal kan? Haling lah, hujung kan ayo ah. Rak-rak di oreo. Biji wis dua. Tilu. Yang goreng sampe, yang kopi.
ngalah ibung di sisi wahangan. Kemah. Ayo.
panas sendirinya. Thank you.
Cek putih. Eh, cek mata jadi nang. Kobu. Kobu teh nang. Tinggi tuh. Macam-macam ya tukang markiran, aya persiapan pemberangkatan. Jadi kan kayak judulnya Tani Pinus anaknya jadi nari sekolah di penerbangan. Nah gitu. Kayak foto si Ahmad asup kan ayo tuh ayo. Nah rangka itu si bapak ya. Ayo. Kalau bisa ibu tinggal kan? Orang apa kan bu? Ya. Tungguan, oh. Iya weh. Tinggal di ekspos karena
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah petepang deui sareng Bos Sandi Channel. Tegasna dina dinten ayeuna Bos Sandi Channel parantos aya di hutan alias pegunungan. Ah, dina denget siang ieu Bos Sandi Channel ada yang sesuatu yang sangat mengagumkan ya. Dari petani-petani yang menghasilkan dari pohon pinus itu. Nah, seperti kayak gini ya. Tuh. Nih ada petaninya ya. Ya disadap namanya di sini tuh. Kayak gini seperti ini ya. Nanti mudah-mudahan ke atasnya lagi dipertemukan dengan si bapak petaninya. Soalnya ada rumor-rumor atau kabar yang sangat mengasihkan atau kabar gembira ya, sahabat. Nah, simak terus video Bos Sandi Channel. Ditemani dengan suara burung, gemuruh angin saling bertabrakan dengan pohon pinus, jadi suaranya adem banget, udara sejuk banget. Dengan kondisi alam yang sangat terjaga, pohon-pohonnya sangat lebat sekali. Dan mungkin ada sedikit berbeda ya dari video kali ini. Bos Sandi Channel Barda udah di tengah hutan. Biasanya kan kalau ngeblog-ngeblog tuh kota, kalau enggak kota perkampungan. Nah, kali ini beda dari yang lain, mungkin beda ya. Tapi sekalian holiday. Nah, jadi disempatkan karena sayang kalau enggak diabadikan ya pemandangan-pemandangan luar biasa holiday-nya itu di kebun pinus. Wah, suara anginnya. Coba dikupingkan. Tuh. Gemuruh sekali ya. Holiday lagi. Nah, holiday kali ini dengan suasana alam yang wah luar biasa. Dan holiday-nya juga agak berbeda ya, bukan ke tempat wisata, ini juga sama tempat wisata. Tapi wisatanya wisata hutan ya. Bukan wisata alam asli. Ah, itu wisata alam asli ini ya. Dan ke atasnya itu bisa buat mendaki ke arah dinding Ari, sahabat ya. Noh, ke sana ya. Yang sana tuh jalannya tuh. Nah, kami di sebelahnya ya. Dan kali siang hari ini tepatnya udah pukul jam 12 siang, Bos Sandi Channel sudah dipertemukan dengan si bapaknya. Nah, kan tadi di awal sudah ada kabar gembira dari petani-petani pohon pinus ini. Dan sebelum ke intinya, nah kita lihat dulu cara namina teh naon bapak teh. Nyadap, lamun orang Sunda mah nyadap cenah. Nyadap getah pinus. Nah, seperti kayak gini ya, proses nyadap getah pinusnya. Nah, kita ikuti dulu ya. Di kayak gini. Biar apa diginiin teh? Biar keluar getahnya. Dan si petetelan itu bisa dimanfaatkan ya, Bapak ya?
Nah, bisa. Buat bahan bakar. Bahan bakar. Suluh. 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 Nya, lamun cek urang sana, jang suluh cenah nu kieu teh. Tuh, jadi kayak gini harus naik-naik dulu. Tuh. Tuh. Kayak gini ya. Jadi harus naik-naik dulu. Jadi tidak ada alasan untuk anak-anak di luar sana tidak menyayangi orang tuanya. Ternyata ngalah duit teh susah kayak gini. Harus naik, turun naik, bawa kayak gini. Coba. Aduh. Jadi banyak pelajaran ya. Pelajaran yang didapat mungkin banyak banget ini, mudah-mudahan. Jadi tidak ada lagi harus menghormati kedua orang tua kita ya. Karena ridonya orang tua, ridonya Allah. Sanes gitu, Bapak. Leres. Kita sambil holiday, nama juga holiday ya. Tapi di wisata alam bener. Kita sambil sedikit agak bercanda-canda ya. Biar gak terlalu jenuh. Kayak gini. Nah, dan seperti yang tadi sudah dijelaskan di pembukaan. Nah, katanya menurut kabar beredar, Bapak ini punya anaknya dari hasil getah pinus ini, anaknya itu sudah sekolah apa Bapak namanya tuh? STPI. STPI. Penerbangan. Penerbangan. Tuh sekarang, katanya sahabat tuh kayak gitu. Sudah kerja. Alhamdulillah. Di bandara di sana di Kalimantan. Kalimantan. Ya. Alhamdulillah. Sahabat sudah jadi kerja. Jadi penerbang. Penerbangan. Nah kayak gitu. Jadi menurut si bapaknya itu, walaupun kita hanya sebatas kuli getah pinus ini, tapi anaknya itu ada yang sekolah di STPI, sekolah penerbangan yang ada di Tangerang itu, tapi sekarang udah alhamdulillah udah kerja di Kalimantan. Nah gitu sahabat. Dan satu lagi kan putra bapak teh dua cenanya anu hiji dah udah kerja ini, kerja jadi guru. Jadi guru katanya itu ya. Kan sahabat semuanya jadi-jadi ya. Mungkin alhamdulillah berkah Bapak ya. Itu sahabat yang paling penting. Walaupun kerja kayak gini tapi jangan dipandang kerjanya, tapi mungkin berkahnya lah ya. Amin. Jadi anak-anaknya sekolahnya tinggi-tinggi alhamdulillah. Ya untuk siapa lagi apa orang tua kita kerja mati-matian bukan buat orang anak, ya buat siapa lagi kan? Ya, pasti Allah. Buat anak ya kan kayak gitu. Nah. Jadi Bapak itu sangat bangga atau gimana Bapak? Alhamdulillah bangga, jadi payah saya, capek-capek saya tuh ada istilahnya apa, hasil gitu lah, saya. Nah kayak gitu sahabat ya. Nah, jadi ada hasilnya, sangat luar ya, biasa hasilnya, manfaatnya ada hasilnya alhamdulillah. Kayak gitu ya, sia-sia. Gak sia-sia pengorbanan seorang ayah gitu kan ya. Ya, ayah anu ngayuga indung anu nyandungnya ngandung sanes nyandung indung nung ngandung bapa nung ngayuga gitu sahabat ya. Walaupun indung tunggu rahayu bapa tak ada rajat. Nah gitu. Nah, gitu sahabat ya, nanti kita tunggu si bapak beres dulu ya, tanya-tanyanya biar enak ya. Kita sambil jalan-jalan dulu, sambil lihat-lihat dulu keindahan alam yang berada di sini. Sahabat, anginnya serem banget. Jadi beradu sama pohon-pohonnya itu. Jadi suaranya gemuruh kayak ada longsor gitu. Padahal enggak. Pohon pinusnya tinggi-tinggi kali. Tuh. Mantap. Tuh, sahabat. Nah jadi sahabat seperti gini ya, getahnya itu, getah pinus tuh kayak gini nih. Ya. Obat. Terus tapi dikasih obat. Obat, oh kasih obat buat perangsang, buat ngeluarin getahnya ya, itu ya. Nah
Ini namanya batok ya. Ini batok ini gunanya untuk menahan getahnya itu biar masuk sini nanti kalau udah penuh. Nah, nanti dimasukin ke tong atau ember. Nah, nanti dijual ke pengepul-pengepul, tapi tetap dari perhutani pengepulnya ya, karena mungkin ini ada itunya, ada jalurnya mungkin sahabat ya, tidak dijual bebaskan kayaknya ini, soalnya kan ini tanah milik negara ya. Kayak gini sahabat tuh, kayak gini nih getahnya nih ya, pokoknya berkah banget ya si bapak. Dari hasil getah pinus ini bisa menyolahkan anaknya sampai tingkat penerbangan. Walaupun sederhana bagi kita, itu kan, alhamdulillah. Masyaallah. Nah, sahabat kayak gini nih. Ini alat-alatnya ya, nih alat-alatnya ada arit juga, ada yang buat tadi itu. Kita jalan lagi. Kayak gini sahabat suasana hutan nih. Gak apa-apa lah ya. Biasanya lihat keindahan-keindahan para wanoja, sekarang melihat keindahan wisata alam asli pegunungan. Mana pakutnya ya, Teh? Nah, sahabat nih kayak gini. Ini namanya paku. Atau istilah kata bahasa Indonesianya itu pakis. Jadi di sini tersebar banyak ya makanan-makanan. Kalau kita lupa bawa makanan dari rumah, jadi di sini juga tersedia. Nah, harus disemprot kayak gini, sahabat. Tuh. Biar perangsang katanya, biar banyak, biar cepat keluar. Tuh, biar cepat keluar getahnya tuh ya. Ternyata proses hidup itu lumayan lelah, tapi harus lilah. Lelah tapi harus lilah. Nah, sahabat, ini ada mainan si bapak ya nih. Hei, boy. Hei, nah lucu kan? Hei. Kayak gini. Hei, boy. Dia lagi seneng main sahabat ya. Nah, kita pakai kayak gini nih. Hei. Dia seneng, lagi seneng main, lagi lucu-lucunya kalau kayak gini. Tuh. Dia lagi seneng-senengnya sama bapaknya tuh. Nah, kayak gini sahabat tuh. Nah. Aman sahabat ya, karena pakai sepatu boot tuh, kayak gitu. Nah, pakai sepatu boot dia lagi main-main tuh. Hey. Lagi apa kamu, hei? Tuh. Jangan digigit, John. Tuh, lucu ya, tuh. Sama majikannya. Tuh. Lagi seneng main, lagi lucu-lucunya.
kayak gini sahabat tuh prosesnya. Kita ikuti. Tuh. Pak, biar apa pakai tergos kayak gitu, Pak? Biar enggak kena itu ini. Oh, jadi kena itu emang kalau kena gimana? Wah, ini perih. Oh. Kena mata bisa buta ini. Bisa buta kayak ya. Gitu? Oh. Berarti obat keras ini. Ya? Oh, kayak gitu, sahabat ya. Keras-kerasnya ini. Kalau kena badan. Iya. Tapi kalau kena penis enggak baik. Berarti sahabat apa-apanya tuh harus pada tempatnya. Ini buat tempatnya buat ke pinus. Jangan sampai kena mata ya. Kena mata keisap. Keisap tuh sahabat kayak gitu. Bisa paru-paru. Bisa paru-paru katanya. Nah ini sahabat. Di tengah hutan di sini kan ada itu tuh. Ada pohon kopi. Kayak kopi nih kayak gini. Nih. Montok banget ya. Hijau banget. Tuh. Wih. Tapi belum berbuah ya. Baru tumbuh. Karena tanahnya subur jadi daunnya itu sangat hijau sekali kayak gini. Ah pokoknya udahlah, indah banget. Nice. Cantik. Nanti sambil istirahat kita tanya-tanya lagi ya si bapaknya biar agak serius dikit ya nanyanya. Takutnya palwargi sadayana penasaran. Tuh kayak gini sahabat tuh. Kalau kena mata kayak gitu tuh. Ya kan? Hati-hati tuh Pak. Ini kan arah angin ke sini. Oh, arah angin. Jadi mestinya jangan ikuti ini arah harus angin. Ya. Salah saya. Sepupanya mengakui salah katanya tuh. Maaf kena mata ya. Tuh. Banget ya. Tuh sahabat anginnya gede banget. Wah. Tas. Sahabat. Ayo ante. Di sini biasanya suka ada pohon arben sahabat, tapi enggak ada nih sekarang. Tadi ada lihat. Nah yang kayak gini kalau nggak salah. Pul. Nukilin. Nah kayak gini sahabat ya. Nih. Kita petik ya. Buat lalap nanti. Nih. Banyak nih. Nih. Hati-hati sahabat ya, di sini tuh banyak pohon kopi nih, masih baru tanam kayaknya, masih kecil, belum terlalu gede. Ya.
Udahlah, di sini surganya untuk memanjakan mata. Tidak ada kata-kata lagi selain Masya Allah. Rasanya itu nyaman, seger gitu di mata. Oke. Kita mau nyari itu apa? Rebung buat dimasak ya. Buat tambahan menu makan siang hari ini. Kita cari rebung. Nah, kayak gini jalannya harus asruk-asrukan. Hela, aduh. Ya tuh. Mudah-mudahan ada. Kayak gini. Harus masuk hutan dulu. Jadi jadi jangan sembarangan makan sahabat ya. Bambu tuh ada nama-namanya juga. Kalau yang buat dimakan tuh kayak bambu gombong, terusan bitung. Nah, itu enak dimakan, dimasaknya. Jadi untuk bertahan hidup di hutan, nah sama bambu kekes ada. Ada kurangnya kalau lupa lagi. Lah anak. Aku ada ini. Lupa lagi aku. Ini juga. Oh, kelewat kayaknya. Ay. Belah mana? Lihat sahabat pohon bambunya ya. Sangat banyak sekali. Jadi terjaga di sini habitat apa tumbuhan-tumbuhannya. Tuh, lewat kayaknya. Tuh ke sana lihat. Ya kan ini apa pohon bambu semua. Alhamdulillah ya. Warga sekitar tidak. Jadi kita ngambil juga pakai aturan. Ngambil satu kalau ada tumbuhnya, dua ambil satu, jangan diambil semua. Kalau diambil semua ya dengan lamanya waktu, sering waktu ya habis juga. Tapi tetap tumbuh juga karena pohon bambu tumbuhnya subur sering. Nah, kita cari lagi yang lain ya. Karena di sini belum ada menang dua kita terus menang tuh. Nang bapak dua kemasa basah aja mangkukna. Bukan aja deui. Mah? Kadekan yang kesadap. Oh. Mudah-mudahan ayah ini mah.
ini bambu, bambu tali, bambu tali, bambu tali untuk bikin tali anyaman-anyaman. Ya, lagi sobat. Anyaman kan miru, paku ya. Banyak manfaatnya. Tapi dengan syarat harus dijaga, itu yang paling penting ya. Kita mempergunakan se ya gitu. Punah. Gunakannya itu seperlunya aja gitu. Tapi kalau menghalangin jalan gini mah udah patah. Nah, ini kan bukan karena disengaja, ini patah sama udah tuh kayak gitu sahabat. Ini udah patah nih. Karena terlalu banyak lebat ya, jadi ketebak angin. Jadi weh, gak runtuh. Tuh sobat. Jadi gak runtuh. Tuh sobat, kalau ngalangin jalan ya, soalnya di sini lebat hutannya. Tapi ini hilang. Nih ada tapak-tapak bekas ban motor ini. Cross. Oh, sahabat, di sini bisa masuk cross. Ternyata, nah, kayak gini nih rutenya. Oh, baru tahu. Ini yang satu lagi si Apul. Si Apul di atas tunggu Chan. Lillah. Gedean badan jadi kayak gitu. Lillah. Capean. Bekas motor ini. Oh, tuh sahabat. Cross. Tor cross katanya ini. Ya kalau punya nyali. Uji adrenalin. Punya nyali adrenalin coba ke sini. Tapi udah lama kayaknya enggak digunakan ya. Tuh sahabat. Wah, indah sekali. Masih alamnya. Jalannya motong kompas lah. Kita motong jalan ya. Jadi yang kayak gini sahabat, proses cari rebung tuh ya, yang jualan suka yang ada yang jualan tuh. Nah kayak gini prosesnya, harus asluk-aslukan dulu, nggak semudah kita beli. Jadi kalau agak mahal dikit wajar lah, ya modalnya modal fisik, modal keberanian. Kita harus turun naik bukit kayak gini coba. Tuh. Tuh. Mudah-mudahan aya ai. Mudah-mudahan. Karena kalau rebung itu katanya agak siluman sahabat. Ya tergantung rezeki. Kalau ada ya, enggak ada ya enggak ada. Aku pernah dapat ini bekasnya. Oh, bekasnya. Bekasnya. Kemarin si bapaknya dapat katanya. Tapi enggak tahu sekarang. Ya kalau enggak ada enggak apa-apalah ya, lain kali kita nyari lagi kalau belum ada rezekinya. Mana? Tenggelam semua.
kan. Sobat harus digali-gali dulu ini. Ada, kemarin tuh dari sini dapat dua. Itu bukan. Yang awal bitung ini. Tapi mirip kali, mirip kayak besurat. Oh, bitung. Nah, sahabat, tapi itunya kalau kayak gini tuh. Wah, besar. Oh, bitung tuh. Oh, jadi si rebungnya itu. Besar. Kayak gini tuh. Oh, ada, tapi ini enggak ada, udah ada yang dapat. Ini ada yang dapat ini bekasnya nih. Tuh. Ini bekasnya nih. Bekasnya tuh. Ya, sahabat belum ada rezeki ya untuk hari ini. Nah, ada. Enggak ada sahabat. Udahlah, enggak apa-apa, Pak, kalau enggak ada. Kita naik lagi. Pohonnya. Ini pohon bambu ini. Bambu tali. Tali. Kasih penyedap rasa ya, biar biar mantap, biar cudok. Tak ya pakai hijik-hijik itu tuh. Oh bisa. Nih sahabat, di berharapnya sih tadi dapat rebung ya, ini udah ada bawa itu apa sambal pecel sinti nih, udah bawa nih ah. Mungkin lain waktu aja ya. Itu siapa tahu dapat rebungnya. Ini udah jadi nih. Ini namanya pakis ya, tapi dirujak, tapi enakan dirujak asli sahabat. Enak-enak banget. Kalau dioseng bisa kan diosengin. Ya, ini tapi enakan oseng aja. Katanya di batuan balik ke dalam. Iya, nah tarik ke belarian iya. Sip. Jungjet. Kurang jero. Korek dia. Tadi. Hah?
video.
harum asli. Masak kuan mal? Masak kuan sak detik. Oh, mah ngene rasa. Oh iya, masak kuan biasa. Mana pul tadi? Udah selimut. Yung sinok na po. Keren kan apa? Lebar ya, spino.
saya mesti pancet punya saya. Kau ngenah pun. Kau ngenah sih. Mantap ya. Asli. Kurang lada aku eh. Yuk. Dah, ada daun eta. Mm.
sepi. Pindahkan ke dapur? Hah? Pindahkan.
ciri teh. Ciri. Sip. Sip. Hei. Bang, tadi tuh. Hei. Cik, cik, cik. 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 Eh, pu. Eh, has. Ulah diletakkan. Nggak sih, Pul. Pul. Nggak sih, Mek. Masih keribu. Katakan, goreng. Dan kayak nggak seloba, weh. Ya. Untap asli. Yakin tukang jualan eta kopi lu. Enak. Nah. Si itu. Ya. Hah? Si. Mantap. Mantap, bro. Mantapnya. Ah.